Guys, so sekarang ni kita nak buat kek. So kita perlukan susu cair, susu pekan, bikarbonat, serbuk penaik, asam vanila, koko and tepung. So ini bahan-bahan dia. So nanti barang-barang ni nanti ada sukatan dia lah. Okay? Okay guys, so sekarang ni kita guna sekat, guna cawan. So tengok lah, sebut satu sebut cawan koko. Kita orang satu keluarga memang supply banyak koko, let eh. Kita kena banyak. Letak dalam ni eh. Okay. Lepas tu, satu cawan susu pekat. Kira halal lah ni eh. Susu cair. Satu cawan ke. Tapi aku selalu suka lebihkan. Baik minyak. Okay. Siap. Pause dulu. Pause. Next guys, kita letak ni tepung penaik sikit je. Jangan banyak-banyak. Ni. Ni, lepas tu next kita letak baking powder. Oh, sikit juga. Kau nak kena naik sikit lah eh. Kena tambah sikit. Lepas tu, sikit asam vanila. Hey, last tu kan. Last kita letak minyak eh, minyak. Minyak kita biasa, kita guna minyak paket je. Jimat. Minyak paket, minyak, satu cawan, okey? Okey dah, tutup. Alright guys, so sekarang ni kita nak mixkan madalah yang kita campur tadi. Okay. Tapi tengoklah, ada satu je guys jumpa. Aku pun tak tahu kat mana dah yang lebihnya. Tapi, bolehlah. Tengok guys eh. Ui, kuatnya. So, kita kena mixkan dia. Jauh sampai sebatu je eh. Sampai je. Kata eh sama-sama. Oh, tengah. Okay guys. The landing memang bagus guys. So kita dah buat ni. Lepas tu kita pergi panaskan dia dengan api yang slow dulu je ya. Alright. So sekarang ni kita dengan api yang perlahan. Kita ni dan kita gaulkan dia dulu, okey. So sekarang ni kita letak 1.5 cawan tepung gandum. Guys, so lepas tu kita letak telur 3 biji. So lepas ni kita kukus je guys. Lagi kita letak. Sekejap eh. Kita letak lagi guys. Kukus kita dua guys. Ini lagi guys. And ini guys. Alright. So kita tunggulah beberapa minit. Belas-belas minit gitu guys. Okay guys, gerak dulu. Bye. Macam ni tapi satu tu dah masuk air lah. Yang atas ni okey rasanya. Macam mana buah? Baterin letak ni. Ni aku nak. So ni adalah topping dia. Topping dia aku gunakan serbuk koko, susu cair, susu pekat. Lepas tu letak minyak masak sikit. And then kita gaul. Letak dalam
api yang sederhana. Tunggu sampai mengegak dan pekat. Lepas ni melting makan ni. So, aku baru lepas ni dah saya terkukus. Gebu guys, gebu. So, kita finishing dia. Melilih bosku. Malah nak goyak bosku. Dah, so sekarang ni inilah hasil dia. So kita payung apa, chocolate rice. So guys, korang nak tahu, ini adalah resepi apa ni, ibu angkat aku yang kat Kelantan tu, dia yang bagi aku resepi ni. So thank you ibu. So nanti Rain akan upload dekat YouTube dan Facebook rasanya. Okay, enjoy!